Pemirsa, PT Telkom Indonesia TBK bekerjasama dengan Bali TV terkait pengembangan media digital transponder satelit Telkom 4. Kerjasama ini berupaya untuk mengembangkan kualitas siaran digital dengan meningkatkan kualitas skala siaran. Transponder merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk memperkuat sinyal untuk frekuensi tertentu. Satelit Telkom 4 yang telah diluncurkan sejak tahun 2018 membantu meningkatkan kualitas siaran TV digital. Diharapkan kualitas siaran kedepannya menjadi lebih baik, seperti tayangan yang lebih jernih, serta suara yang lebih jelas. Telkom memberikan layanan 4 MHz yang untuk kedepannya menjadikan tayangan dengan kualitas HD bisa diikuti Bali TV. Selain itu, dengan berlangsungnya presidensi G20 di Bali, Telkom turut membantu dalam bidang pengembangan UMKM dan pariwisata berbasis digital di Bali. Untuk itu, PT Telkom Indonesia melalui divisi Business Service memiliki keunggulan mikro maupun medium. Sasaran utamanya adalah membantu perkembangan bisnis UMKM di Bali. Telkom selaku perusahaan yang menyediakan teknologi telekomunikasi sudah istilahnya mempunyai beberapa satelit yang memang sudah siap untuk melayani rekan-rekan di media komunikasi untuk mengembangkan teknologi HD-nya. Jadi di mana seperti di Bali TV ini, Telkom memberikan layanan 4 MHz untuk memberikan layanan agar menjadikan tren kedepannya yang HD bisa diikuti oleh Bali TV. Selama ini kita lihat dengan bertumbuhnya hidupnya kembali pariwisata di Bali, harapannya juga menemukan perekonomian yang ada di UMKM, terutama yang di wilayah Bali ini. Di mana wilayah UMKM yang ada di Bali ini merupakan sasaran advertising bagi teman-teman di Bali TV ini. Dengan adanya pertumbuhan tadi, Telkom juga berusaha untuk ikut mengembangkan, terutama kami dari divisi Business Service, terutama di kami mempunyai pengelolaan ada di mikro maupun di medium. Yang sasaran utama adalah mengelola, membantu perkembangan bisnis di UMKM. Nah, di Bali dengan perkembangan dengan pertemuan G20 tadi, kita juga sudah bekerja sama dengan seluruh mekanisme yang ada di jajaran Bali untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada di wilayah ini. Penandatanganan kerjasama dalam peningkatan kualitas siaran juga diisi dengan penyerahan kenang-kenangan kepada Bali TV oleh PT Telkom Indonesia. Gung Istri dan Sukma, Bali TV.